wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Halo, selamat siang Sobat Tangguh, apa kabar? Senang sekali saya Egit Hapsari dapat hadir menemani Anda kembali. Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai kinerja posko daerah dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, keberadaan posko daerah berperan penting sebagai pusat bantuan dan koordinasi dalam masa darurat seperti penanggulangan bencana alam dan pandemi COVID-19. Tujuan pembentukan posko ini untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi perkembangan kasus COVID-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM mikro ini berlangsung. Sedangkan fungsi prioritas posko daerah ialah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar patuh menerapkan 3M, memberikan layanan masyarakat dan menjadi pusat kendali informasi yang bisa langsung diteruskan ke pemerintah pusat dan menguatkan pelaksanaan 3T di tingkat desa, kelurahan. Lantas bagaimana peran posko di tingkat daerah dalam memutus rantai penularan COVID-19? Telah hadir bersama kami melalui video conference narasumber kita yang pertama, Dr. Masdalina Pane M.Si Han, Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat siang, Bu Masdalina. Siang, Mbak Egit. Selamat siang, sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, narasumber kedua kita sapa dulu dengan Insinyur Roshida Rahmawati MM, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PTT. Selamat siang, Bu Roshida. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Kabar sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya melalui video conference. Oke, narasumber berikutnya yang sudah juga terhubung melalui video conference dari Bali, Bapak Imade Suwirya Mekel SH, yang merupakan Kepala Desa Pemogan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Made. Baik, nanti kita sapa lagi, kemungkinan ini Pak Made mengalami gangguan teknis ya dalam video conference. Dan sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu kepada Sobat Tangguh sebagai informasi sebelum kita mulai perbincangan bahwa kondisi studio ini telah disanitasi dan mikrofon yang saya gunakan ini juga sudah didisinfeksi, dan juga kami juga senantiasa menjaga jarak dalam pelaksanaan dialog ini dan juga tetap mengenakan masker. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Baik, pertama-tama saya langsung bertanya ke Bu Masdalina terlebih dahulu ya. Bu Masdalina, ini kalau kita ngomong soal posko daerah nih, bisa dijelaskan nggak pada Sobat Tangguh, kenapa sih Bu posko desa ini begitu penting dalam mengontrol laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Egit. Jadi dalam upaya pengendalian, sebenarnya pengendalian itu harus berada pada wilayah yang terkecil. Jadi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil tentu yang paling mengetahui adalah pimpinan daerah pada wilayah yang terkecil. Jadi kalau kita ingin mengendalikan, maka desa sebagai satuan administrasi terkecil di negara kita, atau kelurahan kalau di perkotaan, itu memiliki peran yang sangat besar atau peran kunci di dalam mengendalikan pandemi ini. Karena kepala desa,
kemudian lurah itu sangat mengenal wilayahnya. Jadi mengendalikan itu tidak bisa sepenuhnya dari pusat kemudian mengendalikan wilayah, tetapi wilayah harus bisa menjaga wilayahnya sendiri. Sehingga posko desa itu menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk dilakukan. Baik, jadi ini skopnya lingkungannya bisa dibilang skala kecil namun ternyata menarik ya, ternyata perannya begitu besar dan juga begitu relevan ya Bu Mas Dalina. Lantas bagaimana Ibu dengan adanya posko di tingkat daerah ini bisa menjadi pendorong perubahan perilaku di tengah masyarakat untuk memutus rantai penularan? Ya, jadi saya sebenarnya ada membuat beberapa presentasi. Mungkin bisa saya tampilkan sedikit Mbak Egit? Boleh. Ini belum di ini ya, untuk screen share. Baik, ini yang akan ditampilkan ini lebih kepada penelitian dari Bu Mas Dalina mungkin ya, mengenai peran posko ini atau bagaimana? Slide selanjutnya, slide yang ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat strategi pencegahan dan untuk memutus rantai penularan, maka sebenarnya upaya yang dilakukan itu memutus rantai penularan itu berada pada wilayah yang kecil. Saya nggak bisa lihat secara jelas ya. Baik, di sini ditampilkan grafis public health measures. Ada tiga poin ya Bu ya? Ya, jadi di dalam mencegah dan memutus rantai penularan itu harus melalui 3M, 3T, kemudian juga ada, ini kita sudah bisa lihat dengan jelas. Jadi untuk langkah-langkah kesehatan masyarakat yang harus dilakukan adalah PPKM. Nah, PPKM ini untuk mengurangi mobilitas sebenarnya. Kemudian 3M untuk mencegah penularan, lalu ada vaksinasi, dan semuanya harus dilakukan bersama-sama. Lalu untuk 3T sendiri dilakukan kontak tracing untuk memutus rantai penularan melalui upaya untuk mencari kontak erat dan suspek sebanyak-banyaknya, melakukan testing secara selektif kurang dari 24 jam, mengisolasi kasus konfirmasi, mengkarantina kontak erat, dan melakukan pemantauan selama 14 hari. Jadi ini semua upaya yang harus dilakukan untuk memutus rantai penularan. Bisa slide selanjutnya? Nah, ini yang kita lakukan, kemudian salah satunya ada di Perbekel Desa Pemogan di Kecamatan Denpasar Selatan, Bali, di mana Pak Mekel menjadi Kepala Desa Pemogan. Nanti beliau akan bicara lebih banyak tentang ini. Slide. Ini yang dilakukan, ini posko desanya, kita diskusi dengan teman-teman tentang bagaimana permasalahan di desa, bagaimana data-data wilayah di desa, dan bagaimana kita mencoba mengatasi permasalahan yang ada di desa. Slide. Ini juga bagaimana implementasi posko desa dengan melibatkan seluruh masyarakat, peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya dalam proses tracing. Slide. Upaya utama yang dilakukan oleh teman-teman di tingkat desa adalah memberikan KIE dan bagaimana menghilangkan stigma. Mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memecahkan masalah yang ada di desa, sehingga jika masalah pada wilayah kecil bisa diselesaikan, maka itu akan bisa menyelesaikan masalah pada wilayah yang lebih besar. Slide. Saya kira itu yang kita lakukan, bagaimana kita menjaga desa supaya tetap bisa mengendalikan pandemi ini sesuai dengan kaedah-kaedah pengendalian yang berlaku. Baik, menarik sekali ya, ternyata Bu Mas Dalina juga kemarin sempat berkunjung ke Desa Pemogan ya. Nanti kita akan gali terlebih dahulu kepada Pak Made, namun sebelum dari situ saya bertanya dulu ya Bu ke Bu Rosyida. Bu Rosyida, dari perwakilan pemerintah begitu ya, dari Kementerian Desa, ini bisa jelaskan mungkin pembentukan posko desa dari awal terbentuk hingga saat ini bagaimana evaluasinya Bu? Terima kasih Mbak. Dari Kementerian Desa tentunya dengan adanya PPKM Mikro ini sudah ditindaklanjuti, sudah memberikan petunjuk ke daerah dengan diterbitkannya Inmen Menteri Desa nomor 1 tahun 2021. Dari evaluasi yang ada sampai dengan saat ini tentunya
desa menggunakan dana desanya untuk mendukung PPKM mikro. Untuk posisi hari ini dari 6 provinsi yang menjadi lokus PPKM mikro itu dana desa dari target 24 triliun untuk 6 provinsi itu sampai dengan saat ini sudah salur 3, 2 triliun atau 13%. Dan itu ternyata dari 3,2 triliun tadi sebesar 293,7 miliar atau kurang lebih 9% itu digunakan untuk mendukung penanganan COVID, diantaranya untuk pendirian pos relawan desa lawan COVID, kemudian pos gerbang desa, kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan disinfektan dan seterusnya. Jadi hampir semua desa yang berada di 6 provinsi tersebut sudah melakukan penanganan COVID dengan menggunakan dana desanya. Dan tadi seperti disampaikan oleh Ibu Mas Dalina, mereka secara bergotong royong lebih meningkatkan keguyuban dalam penanganan COVID ini. Baik, jadi begitu ya update-nya setelah posko daerah ini terbentuk ya Bu Rosida. Lantas bagaimana dengan 3 provinsi baru nih? Berarti kan ini kabar baik, dari sebelumnya ya, ada 30 provinsi, tata ada 3 provinsi yang melengkapi pelaksanaan posko di daerah ini. Nah, bagaimana dengan 3 provinsi baru dalam PPKM Mikro tahap 3 ini Bu? Untuk 3 provinsi baru, untuk Kalimantan Timur, kemudian Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, kalau kita ikuti kemarin pada rapat persiapan, mereka sebetulnya sudah siap. Namun yang perlu terus didorong adalah untuk mempercepat pencairan dana desanya. Karena dari 3 provinsi tersebut, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, belum ada satupun desa yang dana desanya sudah cair di tahun 2021 ini. Kami terus melakukan upaya untuk mempercepat daerah supaya memfasilitasi percepatan pencairan dana desa. Jadi ini cukup memprihatinkan juga, Kalimantan Timur 841 desa cair, kemudian di Sumatera Utara itu baru 2 kabupaten yang sudah cair dana desanya dari 27 kabupaten. Kemudian Sulawesi Selatan cukup mengembirakan, dari 21 kabupaten sudah ada 14 kabupaten yang dana desanya sudah cair. Jadi bisa digunakan untuk melakukan penanganan COVID mendukung PPKM Mikro ini. Baik, jadi kalau sebelumnya memang ada kendala ya, pencairan dananya ini belum merata di Indonesia, saat ini pemerintah terus bekerja terus-menerus untuk memastikan bahwa distribusi dananya ini merata dan bisa dinikmati masyarakat Indonesia seluruhnya ya. Baik, Bu Rosida, mungkin publik juga bertanya-tanya nih, kalau mungkin tadi Bu Mas Dalina menjelaskan bagaimana dampak dari posko di daerah dengan skala kecil, namun ini dampaknya begitu besar, mungkin dari Bu Rosida sendiri bisa menjelaskan sebenarnya bagaimana dari alur birokrasi dan koordinasi posko daerah ini bisa berfungsi optimal dalam penanganan COVID-19. Terima kasih Mbak. Tentunya untuk posko desa ini dalam operasionalnya mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Satgas COVID Nasional, ada surat edaran Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan mereka tetap harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak-pihak terkait yang ada di desa serta melaporkan secara berjenjang. Nah, dari kasus yang ada di 6 provinsi ini menunjukkan ada 23.211 desa, karena kami yang di DKI Jakarta tidak ada, itu menunjukkan adanya peningkatan jumlah kesembuhan dan penurunan angka kematian. Jadi zona hijaunya juga terus meningkat dengan adanya PPKM mikro ini, baik di tingkat desa maupun di level RT itu zona hijaunya terus meningkat. Ini data-data ada, nanti bisa kami laporkan ke Satgas Nasional, karena kami melakukan laporan tiap hari secara berjenjang, mulai dari desa melalui pendamping yang ada di lapangan, kemudian sampai ke tingkat provinsi dan dilaporkan ke Pusdatin Kementerian Desa untuk selanjutnya diolah dan dianalisis. Baik, jadi sejauh ini menunjukkan progres yang baik ya Bu Rosida ya. Nah sekarang ya, Pak Made sudah bergabung kembali bersama kita. Kita tanya langsung ya Pak Made, mungkin bisa cerita nih dari desanya, Desa Pemogan yang menjadi role model pelaksanaan posko daerah gini, gimana perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro di desanya Pak Made? Terima kasih Mbak Egy. Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh dari Bali. Ya, selamat sore Ibu Sumanti. Kita sudah sore, Bu. Mbak Burusida, Ibu Lina, ini saya dapat ilmu banyak dari beliau. Kemarin tadi pagi kayaknya terbang ke Jakarta, Bu. Kita di Pemogan. Pemogan luasan wilayahnya 971 hektar dengan jumlah penduduk 24.000. Pemogan terletak di sebelah timur Kuta, kawasan internasional. Kita bertetangga dengan Kuta karena kita dibatasi dengan sungai. Di barat sungai sudah Kuta, di timur Kuta, di timur Desa Pemogan. Artinya Desa Pemogan itu hampir sebagian besar mata pencariannya hidup dari pariwisata, terutama warga kami banyak memiliki rumah kos, persewaan rumah kos, termasuk juga apartemen. Artinya di sini heterogenitasnya sangat tinggi di Desa Pemogan. Pelaksanaan PPKM Mikro, sebelum pelaksanaan PPKM Mikro, kita di Kota Denpasar sudah melaksanakan PKM berbasis Banjar. Banjar itu adalah bagian dari dibawahi oleh desa adat. Banjar itu kalau di Jawa mungkin setingkat RW. Nah, jumlah, karena rata-rata jumlah kakak di Banjar itu rata-rata 300 kakak. Itu yang terjadi. Nah, pola penanganan seperti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, baik dari Mendagri, juga dari Menteri Desa, kita sudah melaksanakan hampir setahun penuh, kita sudah melaksanakan pengendalian dan penanganan pencegahan COVID. Terutama sekali kalau di Bali, kita ada kerjasama dengan Desa Adat. Kita dibantu oleh Desa Adat, bersinergi sangat bagus, termasuk dari unsur pemerintah, baik dari tingkat 1, tingkat 2, dari Satuan Tugas Kecamatan, juga Desa Adat yang paling bawah. Pola-pola yang kita lakukan mungkin hampir sama di seluruh Indonesia. Kita di situ ada pencegahan, kita membentuk satgas yang dibantu oleh satgas gotong royong yang dimiliki oleh Desa Adat. Di situ ada unsur pecalang yang dominan untuk melaksanakan tugas di daerah atau di desa kami, di Desa Pemogan. Artinya selama ini kita melakukan secara maksimal. Dan kita dalam pembiayaan juga dibantu oleh Desa Adat. Itu mungkin yang membuat kami bisa bersinergi dan sampai saat ini kita tetap bertahan untuk melakukan upaya maksimal dalam pengendalian coronavirus disease 19. Itu yang kita lakukan. Pola-polanya yang pertama. Jadi menarik sekali ya ini Pak Made sampaikan tadi, ini berarti memanfaatkan kearifan lokal dengan pendekatan desa adat tadi ya. Tadi juga Pak Made sempat menyebutkan bahwa Desa Pemogan ini sebenarnya denyut nadi utamanya ini dari sektor pariwisata. Nah, dengan adanya PPKM Mikro ini kan otomatis jumlah wisatawan juga menurun dan mobilitas juga dibatasi. Lantas bagaimana kehidupan sehari-hari di sana Pak? Iya, dengan apa yang kami sampaikan tadi bahwa dari situ tumbuh spirit, semangat untuk bahu-membahu bagaimana, karena kita ada di sektor pariwisata, Bali kan ada di titik nadir, apalagi dengan kawasan internasional, kita dekat dari bandara, kita bertetangga dengan Kuta, kita dekat dari Sanur, dekat dengan Nusa Dua, dekat dengan pusat kota Denpasar, artinya Pemogan adalah setinggi tiga emas. Nah, disitulah muncul spirit dan semangat untuk membangun kembali pariwisata itu. Karena kita tidak bisa hidup tanpa pariwisata. Nah, dalam kesehariannya, mungkin selama ini kita masih ditopang, mungkin masih ada. Gitu loh, Mbak. Nah, itu sisa-sisa tabungan mungkin. Kalau ini sampai berlarut-larut, ya kita sebagai pemegang di desa, ya prihatin sekali dengan keadaan ini. Kalau ini COVID-19 tidak diselesaikan secara cepat. Nah, dari itu spirit ini muncul. Maka muncullah Desa Adat ikut membantu kita dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi berawal dari situ justru menjadi spirit untuk terus semangat ya menuntaskan penularan COVID-19 ini. Oke, baik, mungkin dari sektor pariwisata bisa menjadi mungkin katalisator bagi masyarakat untuk terus bergerak. Lantas bagaimana soal
peribadatan sehari-hari, karena ini kan kita tahu Bali mayoritasnya beragama Hindu dan juga sangat erat dengan budaya dan ritual peribadatan sehari-harinya. Berbicara tentang kegiatan adat dan keagamaan, memang kita tidak bisa lepas dari itu. Kita sudah sampaikan kepada tim supervisi yang turun ke Desa Pemogan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan maupun pengendalian dalam penanganan COVID-19 ini, kita justru ada kesulitan kendala menghadapi kegiatan adat dan keagamaan yang hampir setiap hari berlangsung seperti itu. Karena apa? Kita tidak bisa lepas dari itu. Di situ muncul kerumunan. Dan di situ muncul kerumunan yang notabene sebagian besar yang hadir itu adalah penduduk asli. Nah, kendala kita di situ ada nilai ewuh pakewuh dari tim Satgas untuk, walaupun kita secara simultan terus melakukan edukasi, sosialisasi, tetapi karena nilai kehidupan upacara adat itu tidak bisa dihindari begitu saja. Sehingga kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku itu sangat sulit kita kendalikan. Karena mereka percaya bahwa dengan upacara itu, dengan adat beragama, mereka tidak bisa lepas untuk dalam menghadap Tuhan, ide saya yang biasa, dalam mencapai kesejahteraan. Mm-hmm. Ini menjadi kendala kami di Bali dalam pelaksanaan pencegahan ini, mm-hmm, terkait dengan kerumunan. Itu Mbak. Mm-hmm, baik, jadi itu juga salah satu yang menjadi concern ya dari posko daerah ini. Ya. Saya kembali lagi ke Bu Rosida. Bu Rosida, tadi Bu Rosida sempat menyebutkan bahwa memang ada kendala penyaluran dana desa ya di awalnya ya. Tapi mungkin menarik juga ini untuk diangkat bagaimana akhirnya desa-desa yang mungkin belum terdistribusi dana desa dengan baik ini bisa mengatasi hal tersebut, kendala ini Bu. Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk mempercepat penyaluran dana desa itu sudah ada peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor 1 untuk merelaksasi. Jadi persyaratan untuk pencairan dana desa khususnya untuk 8% dana desa yang digunakan mendukung PPKM Mikro itu persyaratannya dikurangi, Mbak. Jadi tidak perlu lagi Perdes tentang APBD, tapi cukup juga peraturan bupatinya itu di peraturan bupati tentang perincian dana desa itu tidak digunakan, namun cukup dengan surat kuasa pemindah kuan. Jadi ada beberapa aturan yang direlaksasi untuk mempercepat penyaluran dana desa. Demikian juga di peraturan di surat Menteri Dalam Negeri juga ada relaksasi, tidak harus dengan Perdes, namun cukup dengan peraturan kepala desa. Dan kami terus melakukan komunikasi dengan teman-teman di daerah untuk mempercepat itu. Mm-hmm. Baik, jadi dari segi alur birokrasi ini juga dipangkas ya, supaya distribusinya ini bisa lebih cepat dan juga lebih merata ya. Atau bagaimana dengan posko daerah ini, apakah juga berperan nih dalam penyaluran dana desa ini supaya lebih transparan dan juga pengawasannya bisa lebih terkendali? Ya. Terima kasih. Terkait dengan penggunaan dana desa itu sebetulnya sudah ada peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 bahwa semua penggunaan dana desa harus dipublikasikan kepada masyarakat. Jadi ada semacam papan publikasi di desa terkait dengan rincian kegiatan yang apa, besaran dananya berapa. Dalam penentuan kegiatannya pun juga melibatkan masyarakat di dalam musyawarah desa. Jadi sejak awal, sejak perencanaan, masyarakat sudah terlibat dalam pengawasan. Kemudian di dalam publikasi tadi juga harus dilampirkan juga dengan dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi pengawasannya tidak hanya dari masyarakat, kemudian dari BPD dan kami dari kementerian dan dari Pemda pun juga melakukan pengawasan. Mm-hmm. Baik, jadi dengan adanya posko di desa-desa atau posko daerah ini juga membantu supaya penyaluran dana desa ini bisa lebih kredibel ya. Baik, saya kembali lagi ke Bu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, ini efektivitas posko desa ini sebelumnya dari kacamata seorang epidemiologi ini bagaimana sih Bu dalam mengimplementasikan fungsi-fungsinya seperti tadi ya, pencegahan, pembinaan, penanganan dan juga pendukung penanganan COVID-19. Baik, baik. Jadi Indonesia ini luas dan variasi antar dan interwilayah di Indonesia ini sangat besar sekali. Jadi kebijakan yang dibuat di pusat tidak serta-merta bisa diimplementasikan secara langsung di bawah. Yang kedua, potensi di setiap desa itu sangat besar. Artinya
setiap desa memiliki, setiap wilayah ya memiliki kultur yang terkadang berbeda antar dan interwilayah. Karena itu kebijakan yang diturunkan pada tingkat yang terendah itu sebaiknya memasukkan unsur budaya di dalamnya. Kalau di Bali ada yang pakai braille, Pak Mekel, yang gimana Pak? Menyame braille. Itu unsur kebersamaannya sangat besar di sana. Jadi kita tidak bisa membuat satu regulasi secara nasional tanpa melibatkan budaya atau kultur di setiap wilayah. Di Kalimantan mungkin ada Kampung Tangguh, di Jawa Tengah ada Jogotongo, di Yogyakarta ada Jagawarga. Jadi banyak sekali variasi di wilayah, tapi kita harus yakin bahwa teman-teman di bawah itu memiliki potensi untuk menjaga wilayahnya dengan budaya wilayahnya sendiri. Di pusat kita hanya akan membuat rambu-rambu, protokol-protokol yang kemudian disosialisasikan di bawah, tapi implementasinya teman-teman di wilayah terkecil yang sangat mampu untuk melakukannya dengan melihat kondisi yang ada di bawah. Itu sebenarnya filosofi awal dari PPKM Mikro ini, Mbak Egy. Baik, jadi itu ya filosofinya dan awal mula mengapa akhirnya pemerintah memberlakukan PPKM skala mikro ini supaya mungkin lebih top down dan ternyata lebih efisien ya, progresnya baik ya Bu ya. Lantas Bu Marcelina, ini gimana perkembangan kawasan atau pengawasan terhadap 7 desa ya? Karena awalnya ada 7 desa yang dijadikan role model pelaksanaan PPKM Mikro ini. Sejauh ini bagaimana progresnya Bu? Iya. Jadi fungsi kita di satuan tugas adalah melakukan penguatan dan kemudian membantu atau technical assistant, bantuan teknis kepada mereka. Kita juga melibatkan teman-teman di wilayah dari berbagai organisasi profesi, ada dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi, ada dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, juga teman-teman dari Adinkes. Ketika kita terus akan melakukan follow up terhadap hal-hal tersebut. Jadi teman-teman di wilayah yang akan terus memantau dan membantu para kepala desa dan masyarakat untuk tetap melaksanakan kegiatan pengendalian. Jadi tidak hanya kita yang terlibat dari pusat, tetapi lebih banyak teman-teman di daerah yang kita libatkan untuk menjaga wilayahnya. Jadi continuity itu akan terus berlanjut sampai dengan pandemi ini berakhir. Yang penting masyarakat juga terus semangat dan konsisten ya, Bu Mas Dalina ya. Nah, kita tanya lagi ke Pak Made, tadi kan kita sebutkan progres 7 desa yang menjadi kawasan role model ya PPKM skala mikro ini, termasuk kan desa yang Pak Made pimpin begitu ya di desa tersebut, ini gimana tantangan-tantangan yang masih dihadapi Pak? Baik Mbak, dari sekian hampir 1 tahun kita menghadapi COVID-19 ini, yang paling sulit itu adalah merubah pola perilaku masyarakat. Contoh Mbak ya, kita pernah sering di pasar tradisional yang merupakan sektor esensial, kita pernah sidak pagi. Banyakan yang hadir di situ yang banyak konsumen kan ibu-ibu pagi kan. Kita sudah pasang cuci tangan contoh. Saya lihat, saya pantau setiap pagi, tidak ada yang menggunakan cuci tangan itu. Artinya pola perilaku dan perubahan sikapnya tidak ada. Artinya cuci tangan itu mubazir. Karena kita di Bali kemarin sudah melakukan koordinasi dengan desa adat. Kebanyakan di Bali pasar tradisional itu dimiliki oleh desa adat. Kita sudah berkoordinasi dengan Satgas Gotong Royong melalui pengurus pasarnya untuk mengawasi dan memantau. Tetapi, nah, di situ muncul permasalahan anggaran juga. Nah, kalau setiap hari siapa yang ditugaskan? Oke, kita punya SDM, tetapi anggarannya seperti apa? Karena ini berlarut-larut sampai setahun. Di awal-awal ya ada petugas yang memantau, tetapi ketika petugas itu tidak ada di pasar tradisional,
maka masyarakat sebagai konsumen, ibu-ibu yang berbelanja di pagi hari. Tidak ada disiplin, tapi dalam penggunaan masker memang disiplin. Dalam mencuci tangan dan menjaga jarak itu tidak disiplin. Nah, itu itu yang kita pantau selanjutnya. Oke, ya, jadi terkendala di situ, Pak. Perilaku. Baik. Pola perilaku. Perilaku yang tidak sulit untuk merubah perilaku. Itu lagi. Permasalahan yang anggaran tadi kan juga sempat disebutkan ya oleh Bu Rosida bahwa ini saat ini pemerintah terus bekerja untuk memastikan bahwa dana desa ini tersalurkan dengan baik. Lantas sekarang kalau misalkan sudah ada progres mengenai dana desanya, harusnya bisa lebih ketat ya untuk menegakkan protokol 3M ya. Betul Mbak. Ya, untuk penjaringan BLTDD kami di Desa Pemokan mendapat 1,8 M dana desa, dan itu sudah kami lakukan pencarian BLTDD, juga ada varian BLT yang lain termasuk BLT informal yang bersumber dari APBD kota, dari UMKM, terus ada dari Dinsos, juga dari pusat, itu ada. Cuma yang dari pusat, mohon maaf, dari pusat data itu tidak update karena muncul permasalahan di bawah. Mengapa bisa seorang jaksa pemilik showroom mendapat BST? Nah, itu sebetulnya data itu harus update, sehingga muncullah permasalahan di masyarakat. Di situ muncul stigma ini pemerintah tidak serius memberikan BST. Mengapa orang-orang kaya muncul? Nah, itu yang menjadi perlu evaluasi di pusat terkait pemberian BST. Nah, karena datanya dari pusat, Mbak Egy. Kalau BLTDD sudah siap, sudah lancar sekali BLTDD sesuai dengan persyaratan. Baik, ini juga jadi masukan ya ke pemerintah pusat ya. Mumpung di sini ada Bu Rosida nih dari pemerintah pusat, mungkin bisa menjawab tadi keluhan dan masukan dari Pak Made. Terima kasih Mbak. Kalau yang difasilitasi di bawah kewenangan Kementerian Desa itu yang terkait dengan BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa, itu memang untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Petugas, tidak di BLTDD tidak ada masalah karena memang penentuan warga yang berhak menerima BLTDD ditentukan berdasarkan pendataan mikro mulai dari tingkat RT, RW, kemudian dibawa ke musyawarah desa. Jadi disepakati dalam musyawarah desa baru ditetapkan oleh kepala desa bahwa memang inilah yang berhak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa. Jadi kalau terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa, saya kira sudah tidak ada masalah. Memang dana desa terkait dengan COVID ini bisa digunakan setiap wajib 8% untuk mendukung PPKM mikro, dan juga desa wajib mengalokasikan bantuan langsung tunai dana desa. Tadi yang kalau yang disampaikan terkait dengan BST dan seterusnya, mungkin ini kami harus komunikasikan dengan Kementerian Sosial karena itu kewenangannya di Kementerian Sosial. Baik, yang pasti juga pemerintah sudah memotong alur birokrasi ya supaya ini bisa cepat ya distribusinya ya. Gimana Pak Made, mungkin nanti dengan adanya kabar ini menjadi kabar baik juga supaya nanti pelaksanaan PPKM mikro di desa Bapak ini bisa berjalan lebih efektif ya Pak ya? Betul, iya Mbak. Baik, kembali lagi. Bagaimana Pak Made? Termasuk juga ini banyak sih kendala terkait isolasi mandiri ketika hunian hotel karantina itu tidak bisa menampung lagi. Ini kan terkait anggaran dari pemerintah daerah juga. Kita itu ada tersandung, Bu Lina sudah melihat langsung di bawah. Bagaimana kita dengan model 3T, apa cukup dengan tracing, dengan testing, terus treatmentnya seperti apa? Kita kan ada kendala di treatment. Okay. Apabila masyarakat yang, kita di Bali begini loh Mbak Egy. Di Bali itu ada disebut dengan natah leban alias pekarangan. Di model rumah di Bali itu beda, karena satu pekarangan itu bisa luasannya 20 are, 10 are itu terdiri dari beberapa kakak keluarga. Nah, Bu Lina sudah paham ya, model rumah Bali itu beda dengan yang di luar Bali. Kalau itu terpapar, kita melakukan isolasi mandiri, terus bagaimana model pengawasannya? Siapa yang jamin mereka tidak pakai masker dalam satu pekarangan itu? Nah, itu menjadi bahan evaluasi juga. Termasuk juga siapa membiayai kehidupannya. Oke lah, kita mampu. Desa kan mampu memberikan sembako. Kita mampu juga. Dari Dinsos juga mampu. Tapi apakah hanya sembako cukup segitu untuk membiayai, men-treatment mereka dalam 14 hari? Nah, ini harus menjadi sebuah evaluasi besar bagi pemerintah dalam penganggaran terkait isolasi mandiri, Mbak. Itu.
Baik, ini juga bisa menjadi introspeksi bagi kita bersama ya Pak Made. Ini balik lagi ke Bu Rosi dan yang tadi juga sudah disampaikan Pak Made, kalau di Bali ini tipe rumahnya pekarangannya luas dan ini menjadi challenge atau tantangan tersendiri ya untuk pelaksanaan PPKM Mikro. Lantas gimana Bu Rosi deh, karena kan kita punya masyarakat yang begitu beragam, kulturnya juga beragam, bagaimana supaya kebijakan PPKM Mikro ini bisa berjalan selaras nih dengan kultur masyarakat yang bermacam-macam tadi? Ya. Oh, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mas Dalina bahwa semua regulasi atau kebijakan pemerintah seharusnya memang memperhatikan kultur atau budaya setempat. Sekali lagi, kami dari Kementerian Desa memang di dalam menetapkan regulasi khususnya terkait dengan penggunaan dana desa, semuanya memang diputuskan di dalam musyawarah desa. Jadi keputusan tertinggi berada di musyawarah desa, tentunya masyarakat dari berbagai komponen bisa menentukan apa-apa sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kearifan lokal dan kondisi budaya yang ada di desa. Dan ini juga terus dilakukan pendamping. Jadi kami ada pendamping desa itu mulai dari pendamping lokal desa yang ada di desa, kemudian ada pendamping kecamatan, dan ada yang tingkat kabupaten yang terus-menerus mendampingi, memfasilitasi masyarakat terkait dengan bagaimana membuat prioritas penggunaan dana desa dan bagaimana melaksanakannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Rosida. Bu Mas Dalina gimana ini kalau kita lihat berjalannya dialog tadi ini, bagaimana dengan adanya posko desa ini bisa menjadi basis pendekatan terhadap masyarakat untuk mengedukasi ini tentang sebuah penyakit, nggak cuma COVID-19 aja mungkin ya Bu ya, karena kan kita tidak bisa menjamin pandemi ini adalah pandemi yang terakhir yang akan kita hadapi bersama. Untuk jangka panjangnya bagaimana pentingnya peran posko desa ini Bu Mas Dalina? Iya. Jadi secara histori sebenarnya pandemi ini bukan baru kali ini terjadi. Saya ketika diskusi dengan teman-teman di desa, mereka tahu bahwa ya Bu, tiap 100 tahun ada pandemi besar seperti ini. Oh, Bapak tahu dari mana? Dari histori, nenek-nenek kami bercerita tentang itu. Mungkin yang dimaksud adalah pandemi influenza di tahun 1918 begitu ya, dan itu juga mengenai banyak wilayah. Nah, jadi itu yang kami coba untuk elaborasi. Artinya begini, Mbak Egir, Bali ini agak berbeda dengan 6 provinsi lainnya. Jadi apa yang disebut Pak Mekel tadi, satu lingkungan. Jadi satu lingkungan itu satu halaman itu bisa 20 rumah begitu ya. Beda dengan kita di Jawa satu rumah ya satu keluarga atau beberapa kakak gitu ya. Tapi satu rumah yang jelas pekarangannya. Tapi ini dalam satu halaman itu bisa banyak. Bagaimana dengan proses isolasinya? Nah, itu yang kemudian kita diskusikan. Oh, kalau konsep isolasi itu seperti ini, tetapi kalau untuk satu lingkungan bagaimana proses isolasinya? Apakah satu halaman 20 rumah harus diisolasi semua? Ataukah cukup satu rumah yang punya kasus konfirmasi? Sementara tetangga lainnya, rumah-rumah lain yang di sekitarnya itu kemudian membantu mengawasi dan membantu mendukung kehidupan yang ada di dalam rumah. Artinya kita belajar ya, artinya warga juga belajar dan itu jauh lebih sustain dibandingkan jika regulasi itu diturunkan dari atas kemudian tidak pernah kita perhatikan atau tidak pernah kita pertimbangkan dinamika yang berada di bawah, dinamika yang berada di lingkungan. Sehingga kadang-kadang aturan itu berjalan begitu saja, tidak menjadi sustain. Tetapi ketika itu regulasi itu bottom up, masyarakat diminta partisipasinya, masyarakat kemudian memberikan kontribusi terhadap pengendalian, itu akan lebih melekat di hati masyarakat dibandingkan hanya regulasi saja kita turunkan, pokoknya ini laksanakan begitu, tanpa meminta masyarakat untuk bicara. Saya kira itu akan lebih efektif dan lebih sustain jika masyarakat yang memutuskan apa yang terbaik bagi wilayah dan bagi dirinya. Demikian baik. Baik, jadi kita bisa lihat tadi ya salah satu contoh yang bisa kita petik
dari pelaksanaan PPKM Mikro dan juga posko daerah yang ada di Desa Pemogan tadi adalah semangat gotong royong ya, Bu Mas Dalina ya. Yang ini harapannya ini kita akan memetik manfaatnya, bukan cuma selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, namun juga tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ke depannya ya. Baik, terima kasih. Dialog hari ini sangat mencerahkan begitu ya. Terima kasih Bu Mas Dalina atas penjelasannya, dan juga terima kasih Bu Rosida, dan juga terima kasih Pak Made. Semoga sehat selalu ya. Baik, kita bisa simpulkan ya dari dialog ini bahwa pembentukan posko daerah ini juga mencerminkan usaha dan upaya pemerintah daerah nih untuk bersinergi, tidak hanya dengan pemerintah pusat tapi juga berupaya terus untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, dan juga dalam upaya bahu-membahu menghadapi bencana dan juga serta cerminan ketangguhan bangsa, bukan hanya dalam pandemi COVID-19 ini namun juga bencana-bencana ataupun tantangan-tantangan yang akan kita hadapi secara jangka panjang sebagai sebuah keutuhan bangsa Indonesia. Semoga kita bisa melewatinya dengan baik dan juga segera pulih dari pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada narasumber kita hari ini. Nah baik Sobat Tangguh, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, serta yang terakhir mengurangi mobilitas. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Dengan demikian Sobat Tangguh, saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hapsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan salam tangguh. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, bergizi tidur cukup itu pasti. Dan jangan panik, berdoa tiada henti. Wajib iman.